بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin Bapak-bapak yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah dengan izinnya serta taufik dan rahmatnya Kita bisa berkumpul dalam kelas uh, virtual zoom Kelas tahsin perdana Untuk pertemuan perdana ini walaupun sudah kita lakukan ya Dua kelas percobaan atau dua kali per, kelas percobaan Nah, alhamdulillah pada malam ini, sebagaimana yang kita rencanakan, kita sudah masuk ke kurikulum pembelajaran Tahsin IMAS bekerjasama dengan LBK di Salatuna Jakarta. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya dan meriltoyi langkah-langkah kita, khususnya dalam belajar Al-Qur'anul Karim. Baik, eh, langsung saja mungkin saya akan eh, share dulu, ya. Eh, mus'hab Uthmaninya, Jadi kita akan awali dari suratul Fatihah ya. Suratul Fatihah. Saya akan talqinkan ya. Jadi sebagaimana nanti eh uh, yang kita akan lakukan ya. Jadi ada metode itu kan ada istilah talqin, ada talaqi wal musyafahah gitu ya talqin, talaqi wal musyafah. Talqin itu adalah eh, saya bacakan kemudian nanti bisa diikuti satu-satu atau nanti eh, dipersilakan untuk bergiliran. Kalau talaqi kan langsung membacakan ya. Kalau musyafah itu maksudnya antara mulut ya seseorang dengan mulut eh, seseorang ini mulut guru dengan mulut muridnya begitu. <tuh> nah, nanti setelah ini ada e, materi ya dari buku Usmani sesuai dengan e, apa arahan dari lembaga, Insya Allah akan kita pelajari juga teori walaupun sedikit begitu ya. Jadi dimulai dari e, dasar begitu. Baik kita mulai dari atau al ya. Saya bacakan atau saya talqinkan dengan bacaan yang lambat ya. Kemudian saya akan bahas satu persatu walaupun tidak rinci tapi secara global atau kesalahan-kesalahan yang umum terjadi ketika seseorang misalnya membaca suratul fatihah ya. billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya sampaikan ya, jadi kalau eh, kalau kita mendengar eh, murotal itu kan macam-macam irama ya. Jadi yang saya pakai itu iramanya bayati asli, ya, bayati asli sehingga tidak terlalu banyak eh, apa namanya variasi di nada gitu. Sengaja kita pakai itu supaya lebih fokus ke makhraj sifat huruf dan ahkam mutajwid ya. Adapun nanti misalnya irama itu biasanya mengikuti dan tergantung selera masing-masing ya. Dan menurut saya juga bapak-bapak semuanya sudah punya ciri khas pertama dari suara atau dari morota yang sering didengar begitu ya. Nanti ada banyak variasi. Nah saya sampaikan begitu dulu. Nanti kalau misalnya cara bacanya atau iramanya berbeda itu tidak ada masalah yang penting. Fokusnya adalah ke sifat huruf, kemudian ahkamut tajwid begitu. Walaupun nanti saya tidak akan menyampaikan hukum-hukum tajwid karena eh, apa, terkait dengan praktek ini harus langsung praktek dulu ya secara umum saja. Baik, eh, tadi sudah alhamdulillah, tadi sudah Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. bacaannya pelan atau tahqiq. Lanjut ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Catatan para pengajar Al-Quran biasanya untuk pemula itu sering lamnya ya Di sini terjadi pantulan sedikit Walaupun memang tidak merasa dipantulkan gitu ya Tapi biasanya terdengar seperti pantulan karena dia kurang dilepas sedikit aja Misalnya al- Gitu ya. Jadi ketika nempel ujung sisi lidahnya ke gusi itu tidak ditahan sedikit aja. Alhamdu, gitu ya. Jadi alhamdu. Jadi kalau membaca alhamdu kalau terburu-buru biasanya terawan terjadi pantulan. Robbila begitu ya. Nah, saya ulang kembali catatan e, para pengajar Al-Qur'an itu di sini sering terjadi pantulan walaupun sedikit gitu. Dan seorang kori atau pembaca Al-Qur'an Terkadang tidak merasa bahwa dirinya itu memantulkan suara, tapi terdengar sebetulnya seperti ada pantulan. Maka, dilepas sedikit saja "alhamdu", jadi jangan terburu-buru "alhamdu" atau "alhamdu" juga tidak boleh terlalu kelamaan, karena itu disebut dengan berlebih-lebihan. Tapi pertengahan saja, "alhamdu" mimnya juga sama dengan "lam", ukurannya. Alhamdulillahi, Rabbil alamin. Sampai sempurna alamnya, Rabbil alamin. Ujungnya karena pada hari sukun. ya ini panjangnya bisa enam harakat. Coba kita pilih yang empat, ya dua empat enam. Kita pilih yang pertengahan, begitu ya. Boleh kita pilih yang empat saja, karena ini sifatnya pilihan. Kalau dua, dua semuanya kalau 6 6 semuanya, kalau 4 4 semuanya, kita pilih yang 4. Lanjutkan. Manirrohim <tuh> Di sini karena hamzatul wasal ya, e, alif lam, maka ini dibaca a gitu ya. Meskipun tidak ditulis hamza tidak uh, ditulis fathah, karena hamzatul wasal itu kan tidak dibaca ketika disambungkan tapi dibaca ketika e, berhenti di sini atau memulai dari kalimat ini. Arrah <tuh> rahmanirrahim Huruf H lebih lama dari Mim. Kalau Alhamdulillah itu pertengahan. Kalau huruf H lebih lama dari Mim. Melepasnya. Allah. Allah. Ada hamasnya, ada nafasnya. Kemudian ada suara yang mengalir. Jadi ada nafas yang mengalir. Ada suara yang berjalan. Itu huruf H. Allah. Manirrohim. Maliki yaumiddin Huruf wawu karakternya sama dengan Bommah Jadi dimonyongkan sempurna Maliki yaumiddin Yaw, yaw ini, waw ya Aw Yaumiddin Iyaka na'budu Di sini huruf hamzah kan Ketemu ia bertashrid ya. Jadi di sini catatannya adalah biasanya kurang sedikit di eh, namanya itu suara ditinggi ditinggikan sedikit namanya nabroh jadi nabroh itu suara yang naik sedikit dengan apa untuk menjaga supaya tidak seperti mad asli gitu ya karena kalau hamzah berharokat kasroh ini kasroh kan kasroh ketemu dengan ia, itu seperti nanti ianya sukun contoh iya ka iya ka iya ka gitu ya jadi tidak terdengar seperti tasyid. Maka di sini para ulama menekankan dinabrohkan. Dinabrohkan tuh dinaikin sedikit saja suara iya-nya. Iya kak. Namun juga tidak boleh terlalu ditekan. Iya kak. Nggak enak. Karena huruf ya itu bukan asyiddah. Gitu. Tapi ini adalah karena alasannya. Karena huruf e, berharokat kasro itu memang identik dengan huruf ya, Sehingga nanti kalau tidak dinabrohkan itu seperti mad asli. Iya karena wa Iya seperti begitu begitu. Nah, kalau kita fokuskan misalnya iya dinaikin sedikit. Iya karena wa Iya karena stain huruf sin sama dengan huruf hak. Iya karena budu nah budu huruf ain tengah tengah tenggorokan nah budu Nah, dilepas sedikit sama dengan huruf mim. Nah, lanjutkan. Tadi huruf sin dilepas seperti huruf ha. Nasda'in Kemudian juga sama di antara sifatnya adalah ada hamasnya Jadi udara yang mengalir, kemudian naf nafas yang mengalir atau udara yang mengalir, kemudian suara yang berjalan gitu ya. Arrahman sama. Lanjutkan. Ih dinas ini karena pakai rosem Usmani sudah sudah tahu ya kalau ketika huruf ketiganya ini kasroh maka ini kasroh jadi jadi meskipun di sini hamzah wasal kenapa hamzah wasal karena memang ini tadi saya sudah sampaikan ketika disambungkan maka hamzahnya tidak dibaca misalnya iya karena wa iya karena stainu dinasiratul mustaqim karena ada sebagian Uh, yang membaca disambungkan Dan itu boleh Nah karena ini diwakafkan Di ayat kelima Maka mau gak mau Ini hamzatul wasalnya Dikasrohkan Huruf H nya perhatikan Itu dari pangkat tenggorokan Ih Dina Sirotol Ih Dina Sama halnya dengan huruf H cuman beda makhraj saja Dari sifat huruf sama Huruf H Dengan H itu sama Ada nafasnya Yang kedua Suaranya berjalan Ih jadi maksud suara berjalan itu Bapak-bapak semuanya adalah durasi huruf ketika sukun itu namanya suara yang berjalan. Jadi huruf itu ada durasinya ketika sukun ya. Ada yang tidak ada yang tidak berdurasi, ada 0 karena huruf tersebut ditekan mentok seperti hamzah. Ma makul ma, kul dia itu tidak ada durasinya. Ada yang setengah durasinya seperti lam, mim dan huruf ain. Alhamdu itu durasinya setengah. Kalau huruf H, huruf Sin, huruf H, nanti ada 15 huruf, itu dilepas. Berarti durasinya lebih lama. Ih, dinas. Gitu. Jadi tidak ih, dina. Gitu ya. Kalau ih, dina tidak ada durasinya huruf H. Tapi kalau ih, dinas, termasuk huruf son. Saya baca lagi. Ih, dinas, siro, pol, si. Huruf son, si. Ya, Di sini, tidak mesti dimonyongkan ih dinasiratal tidak boleh dimonyongkan karena monyong itu hubungannya dengan bomah dan wau ya kan ini tebal ustad iya tebal tapi ketebalan huruf tidak ada pengaruh atau tidak dipengaruhi oleh bibir yang dimonyongkan jadi tebanya huruf tidak dipengaruhi oleh bibir yang dimonyongkan tebanya huruf itu dipengaruhi oleh pangkal lidah yang diangkat ya pangkal lidah di dalam mulut kita itu diangkat ada pertanyaan gimana cara mengangkatnya? Tidak ada teknis cara mengangkat, tapi dengerin aja gitu ya. Dengerin karena memang tidak kelihatan ya, tidak kelihatan, tidak kelihatan pangkal lidahnya diangkat karena memang di dalam mulut kita. Tapi masya Allah ya, ada sekarang itu. Kalau salah ada softwarenya, saya melihat itu dibuat semacam animasi. Setiap huruf itu bagaimana sih? Ketika mengucapkan itu kelihatan jadi dibuat transparan gitu ya. Saya waktu itu pernah lihat. Eh, teman saya ngasih wah ini bagus nih gitu jadi untuk memperkuat nih ketika huruf sod itu terangkat pangkal lidahnya jadi dibuat animasi orang membaca Al-Quran tapi ini kelihatan dalamnya begitu ya masya Allah ya itu sudah canggih zaman sekarang nah itu bisa membantu juga ya lanjutkan jadi sebetulnya huruf sod jadi diangkat pangkal lidahnya dan dengarkan nanti gitu ya ketika bertalaki nanti guru kita yang akan eh, tahu oh ini nggak diangkat gitu ya jadi dari suhara. Lanjutkan. Ih dinas dinasiratul mustaqim. Mimnya tuh harus rapat ujungnya. Siratul ladzina an'amta 'alaihim. Saya potong dulu di sini nggak apa-apa ya. Walaupun uh, berpendapat bahwa bismillah dari ayat 1 ini sebetulnya uh, lam alif tapi nggak apa-apa karena sedang belajar karena nafasnya cukup panjang ini kalau dibaca full ayat ketujuh ini karena cukup panjang. Jadi saya berhentikan di sini nanti ya. Perhatikan huruf nun dan mim sama tadi lam mim nun ain sama tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi Huruf ghain sama dengan huruf ha sama dengan huruf h dari sisi sifat uh, huruf yang berjalan suara yang berjalan berarti ada durasinya jadi durasi huruf qoin huruf h huruf sin huruf H sama maka dilepas kemudian huruf qoin jangan lupa ada uh, ketebalan ya tarafhim uh, jadi hurufnya tebal qoinil mel ya bukan mag tapi mel begitu kemudian tebal غير المغضوب عليهم ولا <وَلَضًّو> huruf bot juga termasuk huruf yang jadi eh, sering kita mendengar ya istilah Al-Quran kan bahasa Arab nah Al-Quran bahasa Arab bahasa Arab dikenal dengan lugotubod ya lugotubod jadi satu-satunya huruf yang tidak ada di bahasa lain itu huruf bot maka huruf bot itu satu-satunya huruf yang makhrajnya paling luas ya dari sisi lidah kiri kanan dua-duanya gitu huruf bod, hati-hati seperti huruf dal yang ditebalkan misalnya walau bol itu huruf dal yang ditebalkan huruf bod itu dari sisi lidah maka walau kita ambil sebelah kiri misalnya saya sebelah kiri ya yang paling mudah itu memang sebelah kiri memang ada yang dari kanan ada yang dari kiri bahkan ada dua-duanya gitu menurut riwayat Rasulullah itu dua-duanya dua sisi lidahnya ketemu gitu ya ya nanti bisa kita praktekkan tapi kita ambil yang paling mudah itu sebelah kiri vitamin aysar dari sebelah kiri ini dari sebelah kiri ketemu dengan geraham atas group saya ulang kembali dari oinil melbu bi alaihim bol enam harokat ini karena mad lazim kalimi panjangkan bol panjangkan 6, 6, ketuk boleh. Kemudian huruf lam ketika bertemu huruf lam di sini angkat dikit namanya nabroh juga di sini. Iya kak di sini walau boleh juga sama walau angkat dikit kan ketemu lam bertasydid. Jadi istilah nabroh itu ada lima posisi, termasuk ia ya, ya yang sebelumnya misalnya kasroh, apalagi kemudian posisinya adalah madlazim lazim musakal kalimi seperti walabolin, ini diangkat suara lamnya nyangkut kelam. Nah, kenapa alasannya kalau tidak dinabrohkan? Kalau tidak dinabrohkan, terdengar seperti tidak ada tasydidnya. Contohnya, begitu ya. Walabolin. Nah, makanya harus diangkat dikit sehingga nyangkut kelam. lam lin tapi tidak diangkat setinggi tingginya jadi cukup diangkat sedikit maka bahasanya ala kolil kata para ulama jadi nabrak itu ala kolil naik sedikit saja ya jangan banyak banyak karena kalau banyak banyak berlebihan wallahu a'lamu bishowab silakan sekarang satu satu jadi langsung saya eh, saya langsung panggil ya karena dari absen dari Pak mohon maaf. Kemudian Pak Erwin, Pak Iman Iskandar, kemudian Pak Muhammad Rahmadi, dan Pak Yan Sutisna. Monggo dari Pak terlebih dahulu dari A'udhu Billah. A'udhu Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pak boleh, boleh saya ini ya, ta'alik dulu ya, nggak apa-apa ya. Jadi begini, kalau dari sisi bacaan, kalau dari sisi bacaan itu sudah tidak ada masalah ya. Tapi nanti di buku Usmani, nanti saya cerangkan setelah ini, itu ambil temponya yang tahqiq dulu. Tempo tahqiq ini sengaja jadi agak dilambatkan dikit itu bacaannya. Itu untuk memperkuat nanti ketika kita membaca. Jadi menurut saya itu nanti fa Aufal yang barusan baca itu itu temponya itu masuk ke wilayah At-Tadwir jadi pertengahan Coba dilambatkan A'udzubillahiminasyaitanirrojim <tik> Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu memperkuat bacaan Nanti ketika kita misalnya mau mempercepat ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi dibaca cepat makhrajnya tetap nyangkut itu maksudnya ya. Silakan diulang kembali a'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjutkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm lanjut. الحمد لله رب العالمين اي سبع رب العالمين رب ال رب رب العالمين بس رب رب الرحمن الرحيم مالك يوم Iya karena budu wa iya karena stain. Baik huruf ain ketika sukun. Iya karena budu na budu silakan. Iya karena coba na a. na a. na a. na a. na. A. na a. Hmm. Nah gini yang barusan faufal sudah bagus ya huruf ainnya. Nah perhatikan bapak-bapak e, semuanya. Nah ini catatannya. Jadi huruf ainnya ya, bukan huruf na-nya, huruf nunnya. Terkadang begini dengan nah budu. Huruf nunnya yang jadi ada e, apa kayak ruang kosong ke huruf ainnya. Nah yang betul adalah huruf ainnya yang langsung masuk nah. Jadi huruf ainnya yang dilepas sedikit, bukan nanya nah budu. Tapi nah budu silakan. Nah ketemu-ketemu dulu e, tengah tenggorokannya. Nah budu silakan. Iya iya karena wa iya nasta'in. bagus ya yeah. eh dinasiro mustaqim bagus huruf suratnya boleh diulang agak dilepasin lagi ih dinasri eh, dinasiro pol eh, di mustaqim Masya Allah, bagus an'amta Ulang lagi an'amta alaihim Silakan Siratul ladhina an'amta alaihim mawbu Ah, boleh, boleh Huruf lam lepas dikit, ghainya lepas banget. Ghairil mau. Silakan. Ghairil mau. Mau mau và gửi đến mau mau à ok điang lagi điang lagi coba huruf bol dengarkan saya walau walau terdengar walau 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 Nah, ada suara. Jadi namanya ada al istiqola, kemudian ada ar rahawa. Jadi huruf dua itu ya. Ada ada sifatnya banyak. Walau ulang lagi. Walau 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 Baik. Nah itu namanya tahkik gitu ya tahkik itu diperlukan untuk e, nanti memperbaiki kualitas bacaan. Masya Allah sudah bagus. Jadi tinggal dilambatkan saja. Ya, <tuh> lanjut. Alhamdulillah e, pertemuan perdana ini e, sudah kelihatan ya dari sisi bacaannya. Alhamdulillah. Pak Erwin sekarang silakan. Ah, ya. <tuh> A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Erwin. Uh, supaya seimbang di mad aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 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 Coba dikurangin panjangnya Supaya pas dua harakat Yang mana ya? Yang, yang mat asli Ya mat asli di lamnya Mat aslinya Bilang lagi Bism Bismillahirrahmanirrahim Nah, Pak Erwin eh, uh, masih merasa kesulitan di huruf tebal ya, huruf lo, ya, huruf tebal ya. Tapi nggak ya, apa-apa. Uh, jadi huruf tebal itu bunyi o. Ini Bismillahirrohmanirrohim. Oh, begitu. Jadi tebal. Ini namanya betul. Ya, ditebalkan lagi boleh Bismillahirrahmanirrahim Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Boleh diulang huruf Ain ketika sukun Iya karena Nah budu, nah budu ulang. Iya budu wa iya karena sain. Hmm. Eh dinasiratul mustaqim. Boleh latih huruf tebanya dinas sirotol 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 silakan oh, sirot. sirotol yeah. eh dinas sirotol mustaqim ya yeah. bagus nggak apa-apa sirotol ladina an... salah ya Ya, hamzahnya ya tadi ke nyerempet ke angin. Diulang. Ya. Yeah. Si sirat si <coughs> siratal ladzina an amta alaihim. Ghairil mal Nah, boleh uh, jadi ketika uh, huruf sukun ya usahakan suaranya itu tidak terputus. Wairil mal wairil maghdubi alaihim al wairil <feineounced> mal silakan. Wairil maghdubi alaihim disambungkan kalau bisa Pak Erwin sampai walau bolinnya disambungkan royil magbubi diulang roy Ghay, royil al al alaihim walau bolin coba walau walau terdengar walau ya silakan royil magbubi hmm. Ghairil ma Ghairil ma alaihim Walau Amin Masya Allah ya jadi udah bagus-bagus bacaannya tinggal dirapihkan ya, dirapihkan saja nggak apa-apa. <tuh> jadi ditahqiq namanya. Jadi tak itu diverifikasi. Sehingga bacanya sudah pas segitu temponya, tidak terlalu cepat Berarti ya. Berarti habis sukun nggak boleh kayak kepata patah-patah betul. Pun ya, betul. Di, Jadi, di terusin, namanya, gitu ya, betul. Jadi namanya betul. Jadi namanya sakta, Erwin itu. Nanti terdengar seperti sakta begitu ya, terdengar seperti sakta. Sakta itu kan berhenti, kayak berhenti ya. Kayak kepenggal-penggal gitu. Betul, ya. kepenggal-penggal. Nah, membaca Al-Qur'an itu tidak boleh seperti begitu. Jadi suara ujung suara maka ketika huruf kan misalnya mim. Ini kan ada durasi walaupun setengah. Nah, suara mim itu tidak boleh hilang. Alhamdu. Tidak, tidak alhamdu begitu ya, tapi alhamdu sama ghairil maghdubi alaihim wa mimnya masih terdengar m wa gitu ya. Seperti begitu. Masya Allah sudah bagus ya. <tuh> Lanjutkan sekarang setelah Pak Erwin setelah Pak Erwin tadi Pak Iman ya. Pak Iman, silakan Pak Iman Iskandar. Ya, makasih Ustaz. Ya. A'udhu bin... Ah, ya, coba. Ah. Coba Hamzah, ya. A, ah, Pak Iman, A'udhu, A. A'udhu billahi bil minasyaitanirrojim. Ah, ya, Bismillahirrohmanirrohim. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Begini, jadi saya ukur di mad asli ya. Jadi memang karena mad asli itu, e, istilahnya kan dua harokat. Jadi kalau ukurannya dua harokat gimana sih? Misalnya gini, sederhananya, misalnya lam-lam di lab di lafzul lah, kan gini ya. Kalau kita ukur misalnya, ya kan? Nah kan la la la, la 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 kan dua harokat tuh satu ini kan satu harokat ini satu harokat digabungin jadi dua la, la la maka Bismillahi jadi tidak terlalu lama Bismillahi gitu ya kalau Bismillahi mungkin lebih ada ada setengah lebih panjang dikit nah ini dua dua harokat maka Bismillahi maka ada teknik ya kalau siapa tuh dengan diayun suara supaya tidak kepanjangan itu mah teknis. Itu cara saja. Tapi intinya adalah dua harokat tuh dua harokat ini la 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 lu 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 li 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 itu dua harokat. Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ujung kan bukan pada asli lagi. Baik, silahkan. Pak Iman, boleh diulang? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh nggak apa-apa. Diulang lagi, di rabbil alaminnya eh, eh, lamnya masih kurang sedikit lagi sama dengan eh, disamakan dengan yang lam pertama. Lam pertama bagus. Alhamdulillahi Silakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ah, Bagus, bagus, bagus Seperti itu, lanjutkan ar boleh huruf h-nya dilepas lagi, sudah masuk ke tengah tenggorokan sudah masuk, Pak Iman. Namun sifat hurufnya ada arrokhawah berjalan oh, suara, pasti. Allah. Suara nyaring pedas gitu, bersih gitu. Namanya suruh, huruf h, nyaring pedas bersih dilepas, Allah. Allah. Silakan. Coba lepas lagi, Allah. Arhman Allah ya Arhmanirrohim Al ya. Jadi takik itu tenang aja seperti sedang latihan gitu ya. Jadi kalau tilawah harian kita kan sebenarnya masuknya makom atau e, temponya itu ke tadwir ya. Kalau takik itu seperti latihan dulu gitu ya, latihan dulu. Maka e, pembenahan huruf itu dimulai dari bacaan yang lambat dulu begitu. Nah, maka sudah bagus Pak Iman tadi huruf h dilepas lagi ya. Sehingga nanti huruf H ketika dia berharokat terbawa bagus. Allahmanirrahim. Allahmanirrahim. <ret Rahim, Rahim gitu. Silakan diulang Allahman ar rahmanir Ya. Ketika berharokat masih hamasnya masih ini ya nggak apa-apa belum keluar itu namanya tapi sudah ya betul tapi sudah ada gitu ya tinggal disempurnakan lagi baik lanjutkan boleh ayat keempatnya. Maliki yaumidin mm -mm. iya kanabudwa iya kanasoin. Ah. Huruf H itu sama makhluknya dengan huruf ain, berarti betul Pak Iman di huruf H-nya dan ain-nya. Boleh dilatih, saya latih, kita latih. Iya, karena na'i'uba. Iya, Mbak. Iya, Nah, nah, silakan. Iya, kan? Nah, coba. Ada suara sebenarnya yang berjalan tapi sedikit ya. Nah, budu. Nah, nah, keluarkan dulu silakan. Suara ditahan di apa di Jadi dilepas. Dan mana dilepas? Jadi gini. Oh. Misalnya gini ya. Misalnya oh. eh, kalau suara belum keluar itu wajar karena belum dilatih gitu ya. Tapi dengan sendirinya nanti oh ada suara yang jadi namanya berjalan suara. Nah, ini penting. Jadi ketika huruf itu kan ada 28 ya. Enggak apa-apa sedikit saya ini 28 huruf. 28 huruf itu berdasarkan durasi ini yang yang paling saya sering kalau talaki itu yang ini fokus yang ini gitu ya di samping tebal tipis itu ada yang berdurasi satu ada yang berdurasi setengah ada yang nol nah huruf ain itu durasinya setengah jadi tetap ada suara tambahan jadi tidak iya karena budu kalau nak budu itu durasinya nol sementara dia durasinya setengah maka ada suara nah nah budu kalau huruf h durasinya satu maka arah dilepasnya ya, tuh bagus arah lepasnya banget gitu ya kalau huruf ain setengah iya karena budu tapi nah nah itu suara yang berjalan jadi ini durasi ini no. namanya suara yang berjalan ketika huruf tersebut sukun gitu jangan masuknya ke durasi baik latih lagi huruf ainnya oke okay. hmm. uh, ulang aja

binas siratal mustaqim mm hmm siratal ladzina an'amta 'alaihim Boleh diulang Pak Iman an'amta 'alaihim Coba an'amta 'alaihim an'amta 'alaihim Ya. Siroh Talla Dina An Siroh yeah. Talla An Anta Alaihim. Ya. Goyil Mungkudu. Ah, latih. <tuh> Goyil Mung. Guling. Goyil Mung betul latih aja nggak apa-apa terus saya paling susah yang ini koin ya. <laughs> ya jadi gini memang huruf koin jadi sebetulnya kalau kita teliti ada 12 huruf yang tidak lazim diucapkan dalam bahasa kita termasuk huruf koin kita kan mana g ya di uh, huruf latin gitu ya. tapi kalau di huruf hijaiyah gh masalahnya maka ada suara eh uh, gitu nah itu suara tambahannya namanya termasuk suara tambahan kemudian dia tebal juga Ghairil mau ya kalau dalam bahasa Indonesia kak nggak ada huruf yang dimulai huruf go. paling goib juga jadi gaib kan asalnya goib gitu ya huruf gain maka dalam bahasa Indonesia jadi gaib gitu karena susah memang huruf gain tidak tidak lazim diucapkan dalam bahasa Indonesia maka huruf gain itu ada e, eh Coba silakan mau 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 Ah, barusan, mal. Pak Pak Iman, Pak Iman, barusan. Mel, silakan. Mel. Mel. Betul. Lepasin aja ya, nggak apa-apa. Jadi bapak-bapak semuanya ya kalau ditanya misalnya berarti kalau sedang tahsin atau sedang perbaikan itu bacaan kita itu dilebih-lebihkan. Gitu. Jadi bahasanya ma'al kok. dalam hal ini untuk latihan. Jadi boleh huruf-huruf tersebut itu dilebih-lebihkan dikit gitu ya karena memang eh, apa namanya faidahnya nanti ketika kita membaca. Gitu dilebih-lebihkan. Makanya kalau misalnya mau melatih anak-anak gitu ya dari kecil, dari sejak kecil supaya maknanya bagus, maka huruf kayak itu <Sings> <Sings> lepasin aja begitu nggak apa-apa gitu. <Sings> jadi jadi jangan sampai nanti <Sings> gitu ya. Nah itu kurang dilebihkan. Gak apa-apa dilebihkan. Maka nanti Pak Iman boleh coba. El. coba. El. El. Nah, betul. Kalau lamain lagi coba gak apa-apa. Lepasin. Sudah bagus tapi dilepasin lagi. El. Silakan. Ew. Ya, silakan. Ghoiril Maghubi. Ghoiril Maghubi alaihim walad. Masya Allah huruf bolnya coba dilatih karena panjangnya sudah pas, kemudian nabrohnya juga sudah pas. Pak Iman boleh diulang di huruf bolnya. Walau, wo. Nanti setelah ini, it, ya setelah ini nanti akan latihan per huruf ada di bukunya ya nanti. Walau, silakan. Walau, silakan. Walau, walau, sisi lidah. Walau, walau, walau. walau. Bo. jadi ini Waland. sisi lidah ya Sisi lidah ketemu geraham atas paling belakang walad Masya Allah ya nah, panjangnya sudah pas e, kemudian ada nabrohnya ketemu dalam tasirdnya sudah pas Masya Allah sudah bagus ya tidak e, apa namanya berarti Insya Allah saya sudah bisa eh, apa sudah ada gambaran nanti masuk ke teori juga sudah bisa sih teori ilmu tajwid meskipun sedikit demi sedikit di prakteknya kita banyakin ya lanjutkan eh, Pak Muhammad Rahmadi hari ini berarti enam eh, orang ya lima orang Insya Allah lima orang Pak eh, Pak siapa Pak Muhammad Rahmadi silakan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Ah, boleh sedikit aja. Huruf sin coba bismi, silakan. Bismillah Lepasin sin Pak Muhammad, bismi, silakan. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, catatannya adalah pertama di mad aslinya sekali lagi kurangin sedikit lagi. Bis sinnya sudah segitu ya. Huruf H, huruf H-nya juga sama dengan sin. Boleh diulang. Jadi bismillahi lahi la la Silakan. Bis Bis Bismillah Betul, betul segitu coba ulang lagi. Bismil, bismillahirrahmanirrahim. Rahim coba. Rahim. Rahim. rahim, rahim. Rahim. Rahim, rahim. Rahim. Bagus, silakan sekali lagi. Masya Allah haknya sudah langsung bagus nih. Ya, sama dengan sin durasinya. Diulang bismillah. Bismillah hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berarti tinggal dilatih ketika huruf H berharokat ya, tinggal dilatih enggak apa-apa. Lanjutkan ayat keduanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya bagus. Lanjut. Nah, huruf H-nya fokus ke huruf H. Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Mm, mm bagus. Maliki Yawmiddin. Iyyaka Iya kanok. Pak Muhammad masih uh, masih merasa gak huruf uh, masih sering kepanjangan sedikit ya sering. Ya nanti dikurangin. Mm. Ya sila, sekali lagi. Iya kanok Iya Ah bagus. Huruf sinnya dilepaskan sama dengan huruf h dan uh, tadi huruf uh, huruf apa huruf h ya ha. nas nas. nas sekali lagi iya karena abdu iya karena wa iya karena bagus huruf ainnya sekarang nah abdu sedikit dilepas kalau dia setengah 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 huruf sin iya karena wa iya karena masyaallah barakallahu fiq lanjut Asinnya nah, masih iya. eh, lupa. Iya. <laughs> nah huruf-huruf short, huruf, -huruf short perhatikan. Tadi saya me, apa namanya, nggak apa apa eh, Terdengar eh, apa namanya eh, kurang? Ya eh, betul. Jadi jadi dihaluskan. Ih dinas si ih dinasi Yang lagi. Ih dinas sirotol mustaqim mm -mm. sirotol coba huruf nya dilatih ketebalannya sirotol oh. sirotol ladhina an'am sirotol silakan Sy pelan pelan huruf nunnya an anta an amta. bagus ulang lagi seropol lagi shirota lad... shirota an alaihim Pelan-pelan huruf lamnya, Pak Muhammad. wairil maqdubi alaihim walau Coba. Walau 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 Walabda. Masya Allah. Coba sekali lagi huruf dotnya. Walau 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 Ya, baik. Masya Allah. Nanti tinggal dilatih aja. Pak Yan Sutisna silakan Terakhir. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mm -hmm. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Baik. Pak Yan sudah bagus ini dari sisi suaranya juga e, lantang terdengar ya. Nah, seimbangkan, seimbangkan huruf-huruf ketika misalnya sukun ya. Tadi ada beberapa haknya yang ini kurang. Allah manilohim. Silakan. Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Mm -hmm. Maliki Panjangan Maliki Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Dinas Coba Ih Dulang lagi Bayan Ih Dinasiratul Ih. Ih dinas sirotul. Posisi paling bawah Coba Pangkal uh, tenggorokan Ih Dinas Ih Ihdinas siratal mustaqim Hati-hati ah. Hati -hati di nunnya terdengar seperti pantulan. Lepas dikit sama dengan mim. An'amta. An'amta. Ulang lagi. Sirotol ladhina irahtallazina <silence> an'amta alaihim ghairil maghdubi lepasin lagi baik lepasin lagi huruf ghainnya e, tadi seperti ada pantulan seperti ada pantulan sekali lagi kurang dilepas ghainil <silence> maghdubi boleh wa lir bi'alaihim amin baik Masya Allah. Amin. baik Masalah sudah bagus ya alhamdulillah uh, tadi kita sudah uh, telakti surah al-fatihah Mudah mudah-mudahan dengan latihan tadi itu mengingatkan kita uh, apa namanya bahwa cara termudah atau cara pertama untuk memperbaiki atau membenahi bacaan itu dengan melambatkan bacaan ya dengan tempo tahqiq. Nah, saya akan Bismillahirrahmanirrahim. Qul qul a'udzu bi Boleh huruf kopnya? qul a'udzu za قل أعوذ قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ما شاء الله فأوفق بقيني untuk gunahnya itu masya Allah sudah sempurna dan sudah serasi. Nah tadi tinggal disempurnakan karakter huruf lam ketika sukun dan sin. Lam setengah, sin dilepas. Diulang lagi. Min waswasil khannas. ulang lagi saya bacakan. Min waswasil khannas. Diulang. Min waswasil khanna Huruf lamnya dimantapkan lagi. Min waswasil khannas. Min waswasil khanna. Ya, bagus. Alladzii yuwswisu fii. Boleh lepasin lagi nggak apa-apa? Al-Ladhi yuwaswi sufi Yuwaswi sufi Al hmm. Al-Ladhi yuwaswi sufi Sudurin nas Min jinnati wa ya jadi kalau gunanya sudah serasi, udah enak banget bacanya. Bagus, selanjutkan Pak Erwin. Suka Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril was wasil Konnas. Huruf sinnya boleh Pak Erwin dilepas lagi lebih lama dari lam. Misharil. Ah, maksudnya gimana? Jadi lepasin dikit. Ini nih. waswa. Gitu. Waswa. Gitu. Silakan. Minsharil was Betul. Jadi saya mengukurnya dari lam ya. Lam itu kan sudah pas. Nah huruf sin itu durasinya lebih lama dari lam begitu kurang lebih. Allazi allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Bagus, masya Allah ya. Bagus, bagus, bagus. Pak Iman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Iman boleh huruf h hanya dilatih. Bismillahirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Malikin nas, nas min syarril waswasil khanna Ah huruf lamnya tadi terburu-buru jadi seperti ada pantulan yang ini lam yang ini diulang min syarril waswasil khannas Masya Allah, betul, betul, bagus Allah Allah yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati Iya, Masya Allah Barakallahu fiqh Pak Muhammad Rahmadi Bismillahir... <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu bi rabbin nas Boleh huruf qaf lebih dalam lagi ul Qul ul Qul hmm. a'udzu bi rabbin nas Mm -hmm. Malikin nas ilahin nas min syarril was boleh huruf sinnya diulang lagi dari min syaril min min syaril waswasil khannas bagus Allah yuwaswi sufi sudurin nas Minal jinnati wannas Masya Allah, barakallahu Lanjutkan Pak Yansutisna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin. Nas. Kepanjangan ilahin 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 nas. coba diulang lagi ilahin nunnya yang ditahan ilahin nas. bagus Ming syarril waswasil al yuwaswisu sudurin nas nas Masya Allah Alhamdulillah sudah bagus semuanya Alhamdulillah sudah bagus semuanya <coughs> Saya coba bacakan اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس malikin nas ilahin nas mi di sini nun ketemu shin ada ikhfa gunnah kemudian tipis dia datar mi syarril waswasil khannas sekali lagi kalau bacaan tahqiq itu kan Bacaan yang sangat lambat ya ma'al mubalaghah jadi agak berlebih-lebihan dikit namun catatan para ulama juga jangan sampai terlalu berlebihan sehingga terdengar seperti jeda-jeda tadi maka hati-hati ketika misalnya huruf lam ada sin di sini dilepas jangan sampai ada jeda maka betul tadi ketika uh, huruf sinnya sukun maka suara terakhir huruf sinnya tetap ada sampai masuk ke huruf wawu begitu ya contohnya kalau terlalu berlebihan kan gini misyarril waswa itu kan juga namanya tawallud ya melambat-lambatkan itu juga terlalu apa berlebihan. Jadi waswa tetap ada durasi tapi dipaskan gitu ketika suara sinnya itu ya tidak boleh ada jeda terpotong sakta sampai masuk ke huruf wau. Saya ulang kembali Misharil waswasil waswa lebih lama dari huruf lam. Misharil waswasil khunas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul Alhamdulillah pada pertemuan malam ini kita sudah laksanakan ta'ala sebelum saya tutup barangkali ada yang perlu disampaikan sekali lagi sebagaimana kesepakatan tadi insyaallah sesuaikan dengan Bapak-bapak uh, semua ikut di jam di sini, ya, tidak ada masalah. Kalau malam juga, sebelum itu, silakan ada barangkali. Sebelum saya tutup, ada yang perlu disampaikan. Oh, tidak ada. Tidak ada ya. Baik, Mechanism. alhamdulillah eh, kita <t Ded> akhiri <Braille> dengan sama-sama membaca lafaz alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.